Ketemu lagi sahabat Valentino Marcus Situmorang, kali ini berita hadir dari para artis Indonesia, yang disangka beragama Islam, tetapi ternyata mereka menganut agama Hindu. Di Indonesia, ada berbagai macam agama yang diakui. Dari kalangan artis Indonesia pun, banyak yang berasal dari daerah dan latar belakang agama yang berbeda-beda, termasuk beragama Hindu. Menurut berbagai sumber, agama Hindu adalah salah satu dari agama yang tertua di dunia. Berasal dari India, agama ini tersebar di Asia Tenggara, hingga abad ke-15. Setelah masa keruntuhan Kerajaan Majapahit, muncullah ajaran agama-agama baru, seperti Islam dan Kristen. Mayoritas mereka yang memiliki darah Bali, menganut agama Hindu. Agama tersebut memang menjadi agama mayoritas di Pulau Dewata. Tak jarang pula, mereka yang menikah dengan penduduk Bali, berpindah keyakinan menjadi pemeluk agama Hindu. Siapa saja artis Indonesia yang beragama Hindu? Berikut adalah beberapa di antaranya. Satu, Nora Alexandra. Setelah menikah dengan Jering SID, Nora menganut agama Hindu. Mereka juga melangsungkan upacara pernikahan dalam tata cara Hindu Bali. Beberapa kali Nora pernah mengunggah potret dirinya sedang melaksanakan ritual sembahyang bersama sang suami. Model seksi ini mengaku dirinya masih dalam proses belajar dalam melaksanakan sembahyang Hindu hingga saat ini karena terlahir bukan beragama Hindu. 2. Ade Rai, banyak warganet yang mengira bahwa binaragawan Ade Rai adalah seorang Muslim, lantaran ia pernah tampil dalam sebuah video klip religi, bernuansa Islami. Namun pemilik nama lengkap I Gusti Agung Kusuma Yuda Rai ini, ternyata adalah pemeluk agama Hindu, yang memiliki darah asli Bali. 3. Kadek Devi, Ida Ayu Kadek Devi, atau yang sering disebut dengan Kadek Devi, adalah bintang FTV yang populer pada masanya. Ia adalah seorang penganut agama Hindu, banyak orang yang mengira, Kadek Devi merupakan seorang muslimah. Kini, Kadek Devi telah menikah dengan seorang perwira polisi, bernama Dewa Yoga, sibuk menjadi ibu Bayangkari. Kini Kadek Devi dan keluarganya menetap di Bali. 4. Wesni DJ, Wesni DJ atau Nimade Wesni Dwijayanti, adalah salah satu artis yang berdarah Bali, dan memeluk agama Hindu. Bintang film, Filosofi Kopi, ini, menetap di Bali bersama dengan suami, dan anak semata wayangnya. Melalui media sosialnya, Wesni DJ kerap berbagi keindahan alam Bali, dan aktivitas keluarga kecilnya. 5. Oka Antara, tak banyak yang tahu bahwa aktor Oka Antara memiliki darah Bali. Pemilik nama lengkap Nyoman Oka Wisnupada Antara ini adalah penganut agama Hindu, sering membintangi film maupun sinetron memakai peci. Oka Antara dikira seorang Muslim. Pada tahun 2008, pemeran tokoh David dalam film layar lebar Siapa Takut Jatuh Cinta ini menikah dengan Rara Wiritanaya dan dianugerahi 3 orang anak. 6. Bunga Zainal, aktris FTV Bunga Zainal, menikah dengan produser Sukhdev Singh, yang beragama Hindu. Pasca nikah dengan pria India tersebut, Bunga dikabarkan telah pindah agama dari Islam, dan menjadi pemeluk Hindu. Namun, ibu 2 anak ini belum membenarkan kabar tersebut, secara langsung. Wajar jika penggemarnya masih menganggap Bunga sebagai seorang muslimah. 7. Happy Salma, model dan aktris Happy Salma, menikah dengan Cokorda Bagus Dwi Santana Kertayasa, yang merupakan seorang bangsawan dari Bali. Sebelum Happy adalah pemeluk agama Islam, namun ia memutuskan untuk memeluk agama yang sama dengan suaminya, yaitu Hindu. 8. Dewa Bujana, gitaris grup band Gigi, Dewa Bujana, adalah seorang penganut agama Hindu, yang berdarah Bali. Nama lengkapnya adalah I Dewa Gede Bujana. Banyak yang mengira, tampilan dari Dewa Bujana layaknya seorang Muslim. Menariknya, menurut pengakuannya, ia tak hanya membuat lagu-lagu religi agamanya sendiri saja. Dewa Bujana pernah membuat album religi dari agama lain, seperti Islam, Kristen, dan Buddha.
9. Ajun Perwira, pemilik nama lengkap anak Agung Bagus Perwira Karang ini, menganut agama Hindu. Ia menikah dengan Jennifer Jill Supit, seorang penganut Nasrani, dan juga terpaut usia 17 tahun lebih tua darinya, sering berperan sebagai seorang Muslim di film dan sinetron yang ia bintangi, membuat banyak yang mengira jika Ajun adalah seorang pemeluk agama Muslim. 9. Itulah beberapa artis Indonesia yang kerap disangka Islam, ternyata menganut ajaran agama Hindu. Artis manakah yang sering kalian kira beragama Islam dari daftar tersebut? Jangan lupa tulis di kolom komentar.